Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan kita ini pohon wiras. Dan sekarang ada orang kampung sini yang lagi panen madu, coy. Wah, itu sarang madu semua, coy. Itu banyak banget. Di sisi lain itu banyak. Nah, ini kebetulan ada juga yang sudah jatuh. Semoga nanti kita bisa beli lah. Nah, kalau ada yang sudah turun, kita mau beli, coy. Ini banyak banget nih madunya nih. Wow, ini sarangnya gede-gede nih. Nah, coy, ini pohonnya besar banget. Diameternya ada 4 meteran. Nah, lebahnya ini terbang banyak banget, coy. Nah, ini nah, coy. Nah, di sini di depan kita itu banyak juga, coy. Nah, ini madunya. Aman. Nukar berapa nukar? Nah, ini ada tim yang di bawah. Ini tugasnya ngasih ini ya. Bakar tempat telur gitu. Biar ada asap untuk mengurangin potensi gigitan lebahnya, coy. Coy, banyak banget, coy. Banyak banget madunya di pohon wiras ini. Ini pohonnya cukup tinggi ya. Mungkin ada 40-50 meteran. Nah, coy. Kita coba nanti tanya mau beli kira-kira sekilo berapa nih atau sekitar berapa. Ini sebagian ya. Nah, ini hasilnya, tapi ini masih ini anak-anakannya. Sumpah dah, itu banyak banget, coy. Banyak banget. Cuman madunya belum ini ya, belum dapat. Ini baru sarang-sarangnya aja, sarang-sarang anaknya. Oke, ini aja informasi di pagi hari ini tentang memuai madu kalau di sini bahasa Banjarnya, atau panen madu hutan di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.